Betullah bab kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Sempena hari bapa hari ini, kami kongsikan laporan berikut yang memaparkan pengorbanan seorang bapa berusia 56 tahun yang membanting tulang sebagai nelayan untuk membesarkan 5 orang anak sehingga berjaya amat dikagumi. Selama 30 tahun, rutin harian Aziz Japar dari Kampung Hailam, Tanjung Keling, Melaka tidak pernah berubah. Dia mempertaruhkan nyawa, meredah ombak dan gelora demi kelangsungan hidup keluarganya. Aziz berkata, meskipun dua daripada 5 anaknya sudah bekerjaya, namun kenangan membesarkan mereka terpahat dalam ingatan. Menggambarkan kehidupannya pernah seperti Kais pagi makan pagi, Kais petang makan petang, dia sekeluarga pernah hanya makan nasi berlaukkan ikan kering dan belacan. Bukan itu saja, mereka terpaksa berhimpit-himpit tidur 7 beranak dalam satu bilik. Saya berserah pada Allah Ta'ala. Saya minta Allah Ta'ala, saya berdoa. Panjang umur saya, supaya saya dapat membesarkan anak-anak saya. Tak boleh fikir. Kadang-kadang anak-anak saya tak beritahu. Dan nak beritahu pasukan saya kat laut. Dan nak ada risau. Dia membawa ni anak saya juga. Kata ni tak payahlah ayah pergi ke laut. Tapi saya nak juga. Supaya pendapatan saya suami isteri yang mereka dah kahwin-kahwin jadi anak saya semua sekolah lagi. Bagi anak kedua pasangan tersebut, Nur Ermilia Aziz, ibu dan bapanya adalah individu yang paling banyak berjasa buat anak-anak. Meskipun bapanya hanya seorang nelayan, manakala ibu bekerja sebagai pembantu kedai, kedua orang tuanya sentiasa menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. Terima kasih sebab besarkan kami lima beradik. Dalam keadaan yang susah, makan dulu pun tak tentu, sampai sekarang kita orang dah berjaya. Dah besar-besar masing-masing. Jadi harapan saya, terima kasihlah sebab membesarkan kami susah-susah, senang, tak ada makanan. Sampai dah besar, saya harap ayah saya sihatlah. Tambah Nur Ermilia, nasihat bapanya untuk melihat dirinya dan adik-beradiknya yang lain berjaya sentiasa diterapkan dalam ingatan. Hikmah pandemik COVID-19 nyata menyerlahkan kewibawaan Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah di mata dunia. Bukan sahaja memberi contoh terbaik kepada masyarakat, malah figura ini dikagumi anak bungsunya, Muhammad Khalif Nur Hisham, 11 tahun, yang menganggap bapanya itu aduwira negara dan keluarga. Bercakap kepada berita TV9, kanak-kanak yang bercita-cita menjadi juruteri ini memberitahu, ketika pandemik COVID-19 muncak, ayahnya yang sememangnya sibuk dengan urusan negara tetap tidak mengabaikan tanggungjawab kepada mereka sekeluarga, malah tetap meluangkan masa makan malam bersama. Saya nak ucapkan selamat hari bapa kepada ayah saya. Terima kasih ayah, alu sayang ayah. Jelasnya selaku anak, beliau berbangga melihat ketokohan bapanya dan secara tidak langsung memberi inspirasi buatnya untuk menjadi seorang yang berjaya di masa depan.